yang tepat simbolis penyambutan santri kelas 7 di asrama Al-Mustafa yang kelima penutup. Mari kita melakukan acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Umi Mardiana dipersilahkan. Terima kasih, Ustazah Adikati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sebelumnya, Ustazah minta kepada kalian semua memakai maskernya yang benar. Masih ada yang memakai masker di bawah dagu. Biasakan memakai masker itu ada tertutup mulut dan hidung, ya. Kita ya. Masih adakah temannya yang di asrama persahabatan? Sudah semua berangkat? Sudah barangkali dilihat temannya yang satu kamar yang belum lengkap. Sudah lengkap? 103 orang. Sudah lengkap ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya, Ustazah dan seluruh Ustazah yang berada di asrama Al-Mustafa mengucapkan selamat datang kepada kalian semua, karena sekarang kalian sudah menginjak ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat sekolah menengah pertama. Kalau kemarin kalian di asrama persahabatan masih tingkat dasar, sekarang sudah menginjak ke tingkat menengah pertama. Oleh sebab itu, cara belajar, cara bergaul, cara berucap, dan tingkah laku juga tidak sama dengan tingkat dasar. Ya, jadi kalian di sini juga harus mencerminkan sebagai pelajar yang sudah mulai menginjak tingkat menengah. Sudah harus bisa membedakan cara berbicara, cara bersikap, cara bergaul dengan teman, bagaimana cara menghadapi guru, itu harus sudah bisa membedakan. Kalau kemarin masih tingkat MI, mungkin masih banyak yang dimaklumin karena belum paham harus bagaimana cara berkata, berucap, bagaimana caranya bersikap terhadap teman sesama atau seusia. Mulai tingkat menengah ini harus bisa menyesuaikan diri. Kalau kemarin kalian satu kamar satu tahun, untuk di sini tentu saja tidak sama dengan yang kemarin, ya. Kamar yang di sini tidak pasti sama dengan yang di persahabatan. Untuk tingkat kelas 7, untuk sementara kita tempatkan di lantai 2, di lantai 1 blok B, 5 kamar, 4 kamar ya, kemudian di lantai 2. Satu kamar ditempatkan 6 orang. Untuk penempatan kamar ini sifatnya masih sementara. Kenapa? Karena masih ada teman-teman kalian yang belum datang ataupun yang belum dites, yang dari luar. Tesnya nanti baru tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Terus kalian nanti akan dicampur dengan santri yang datang dari luar. Yaitu mungkin ada yang dari Jakarta atau mungkin dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jabarut, Jabarsel, mungkin dari lingkungan. Ya. Jadi oleh sebab itu
jangan mengatakan kita sudah permanen tinggal di kamar ini. Tidak, jadi kalian hanya sementara, baru sementara. Nanti akan dipecah lagi. Rata-rata satu kamar 3 orang. Ya, untuk MI atau alumni MI di sini, maka Al-Zaitun, satu kamar 3 orang. Satu kamar semuanya nanti ada 9 dengan kakak asisten wali kamar. Jadi semua kelas 7, 8 orang. Berarti kalau 3-3 berarti menambah 5 orang lagi yang dari luar. Ya. Usaha berharap kepada kalian semuanya harus bisa beradaptasi dengan teman-teman baru. Ya. Harus bisa beradaptasi dan bisa menerima dengan tangan terbuka teman-teman yang datang baru. Yaitu setelah mereka tes tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Juni, kemudian langsung masuk ke asrama. Kita tempatkan dimanapun nanti ditempatkan, entah itu di kamar ditempatkan di lantai 230 atau 207. Jadi penghuni kamar 207 harus siap menerimanya. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada kalian semuanya, selamat belajar di tingkat menengah pertama dan selamat bergabung di asrama Al-Mustofa. Kemudian kalian nanti akan ketemu dengan ustazah-ustazah yang akan menjadi wali kamar. Untuk penempatan kamar sudah lengkap wali kamarnya? Wali kamar. Wali kelas lengkap? Ada yang relaksasi, Umi? Ternyata wali kelasnya ada yang sedang relaksasi. Diperhatikan dulu untuk tempat atau kamar, diingat ya masing-masing. Untuk kelas 7N1 kamar 107 yaitu Amira Husna Fitri. Mana Amira? Husna. Iya, ingat 107 ya, di blok B paling ujung. Kemudian masih 107 Anindya Asa Ai Mama. Anindya 107 ya, yaitu kelas 7N1. Masih 7N1 Aulia Asala Kamila. Ada? Ya, yaitu kelas sama 107 Aulia Nurul Nasmi. Ada? Aulia Nurul Nasmi. Ya. Kita 107 ya, kelasnya 7N1. Bianca Medina. Ada Bianca? Ada. Bianca Medina 7N1, 107 kamarnya. Ya. Kemudian nomor 7 Elisia Octadinata. Ada? Ya. Elisia kelas 7N1 kamar 108. Jadi tetap masih blok B di samping 107. Kemudian nomor 8 Firya Humaira Izzadin. Ada? Ya. Kelas 7N1 kamar 108. Naila Safi Azukro. Satu. Ada? Naila. Ya. Kelas 7N1 kamar 108. Ya, diingat masing-masing ya. Nin Khalif, Nin Galih Kailani. Ya. Masih 7N1 kamar 108. Putri Mutiara Aulia Zulfa. Ada? 7N1 108 ya. Kamar 108. Baik. Kita sebutkan nama dan kamar ya. Kaisara Mazia. Kaisara Mazia. Ada? Ya. Kamar 108 ya. Queen Kaizia Emira. Queen ada? Ada. 108.
Al-Aqila Zalfa Madinah. Ada 109. Ya. Sofi Malika Aziza. Ya, 109. Siva Putri Ningrum. Ada? Ya, 109. Vivian Azfa Prasita Prapista. 109 ya. Alisa Mutiara Eza. Ada? Tidak ada? Oh, ada, belakang. Amaida Nurlena. Ada? 110. Ariba Rifat Paulus Ristia. Ada? Ya, nomor 110 ya. Aulia Zahra. Ada Aulia? Aulia Azahra. Ada. Seluruh suara ya, hadirah. Ya, supaya biasa kedengaran suaranya. Nama 110 ya. Aulia Azahra 110. Sesi Aulia Atafi. Ya, 110. Halim Latifah Tunisa. Ya, 110. Harumi Mufidah Khairul Nisa. Hari ini ada? Ya, 110. Isma Halika Isnaini Aisnaina. Ya, Isnaina 207. Kalisa Faza Aulin 207. Nahla Lubna 207. Ocida Medina Putri. Ya, 207. Putri Aldina Safitri 207. Raisa Ageng Filiana. Ada? Raisa. Kamar 207 ya. Raihana Alivia Rahma. Ya, 20 Alivia. 208. Sahifa Dian Fairani. 208 ya. Alisa Jauza Ayunda. Ada? 208 ya. Adra Maya Subera. Ada? 208. Daria Felicia. Ya, 208. Daria Firza Faizati Yumna. Ada? 208. Gania Malida Putri. Ada? Ada. Ya. 210. Ya. 2090 ya. Maksudnya 209 itu tidak ada penghuni karena kamarnya rusak. Laila atau Kamaria? Ya, 210. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh Ustaz Beni. Baik, 210 ya, Mia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Ya, kami lanjutkan. Namun sebelum dilanjutkan, terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Yang pertama, yang baru saja menyampaikan amanah atau tausiah adalah mudabir kita, mudabir asrama Al-Mustafa. Ya. Ya. Namanya Ustazah Mardiana. Kalian harus tahu semuanya, beliau adalah menjadi ibu kalian, pengganti orang tua di rumah. Maka ketika kalian mendapati permasalahan, tidak usah segan-segan, jangan langsung telepon ke orang tua, tetapi sampaikan kepada orang tua yang ada di sini ya. Yang tertinggi yaitu mudabir kita Ustazah Mardiana. Kemudian di bawah struktur mudabir nanti ada wakil mudabir yaitu Ustazah Nur Alia. Insya Allah sebentar lagi hadir ya Ustazah Nur Alia. Kemudian ada di bawahnya adalah wali kamar yaitu para ustazah
yang nanti sehari-hari akan berinteraksi secara sering dengan kalian semuanya. Jadi insya Allah kalian di sini tidak akan terlantar. Bisa dibahami ya? Ya. Tidak. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan pembacaan kamar, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Oh ya, tadi mudabir Ustazah Mardiana, wakil mudabir Ustazah Nur Alia, dan saya sendiri sebagai sekretaris asrama. Ya, nama saya Beni Nugroho. Ya, nanti bisa menghubungi kami bertiga sebagai penanggung jawab di asrama Al Mustofa. Nah, di bawah tiga penanggung jawab itu ada pengurus harian. Dan pengurus harian ini di semuanya adalah ustadzah-ustadzah yang tinggal di asrama Al-Mustofa yang senantiasa akan melayani kalian dalam berbagai keperluan-keperluan yang dihajatkan di asrama. Setelah diberikan oleh Ibu Mudabir bahwa untuk sementara kamar yang dibacakan ini sifatnya masih sementara. Nanti setelah ada santri yang baru yang mendaftar dari luar yang bukan alumni MI masuk semua ke masuk semua dan diterima menjadi santri kelas 7 Maharaja Zaitun, maka nanti akan diadakan perubahan kelas dan diadakan perubahan kamar. Bisa dibagi ya, sehingga nanti kalian kelasnya tidak satu kelas isinya alumni semua. Nanti akan dicampur alumni dan bukan alumni MI Azaitun. Kamarnya juga sama, akan dicampur antara saling mengenal. Bisa dibahami ya, saling mengenal, saling berinteraksi, sehingga terwujud sebuah keluarga besar yang kokoh. Baik, beberapa hal tentang pengarahan teknis. Yang pertama, kalian sudah punya tabungan semua ya di persahabatan ya. Ya, kami secara teknis sedang membicarakan bagaimana pengalihan tabungan kalian akan secepatnya bisa berpindah. Kalau yang bisa berpindah segera ke Al-Mustofa, yang Rizal segera berpindah ke Al-Madani. Sehingga pelayanan kalian dalam hal keuangan tidak berpindah-pindah ya. Jadi untuk tabungan pun bisa kalian terima karena orang tua belum melaksanakan.